kau berhasil mengambil topiku, kau akan kuterima menjadi muridku. Baiklah kalau begitu. Setelah bersusah payah, akhirnya Jinmi diterima menjadi murid oleh Guru Yosen. Jinmi sempat putus asa. Apakah yang akan diajarkan oleh Guru Yosen kepada Jinmi? Hore! Hore! Cihuy! Selamat ya Jinmi ya. Ini berhasil. Jangan tersedih lagi ya. Menyerang dengan satu pukulan. Jangan tunggu kesempatan berikut. Lao Chu, bagaimana ini? Kenapa Guru Yosen tidur terus? Selain untuk makan, Guru Yosen sama sekali tidak beranjak dari tempat tidurnya. Iya. 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 Kapan ya kira-kira Guru Yosen bangun dari tidurnya? Payah Lao Chu. Sekarang hari sudah gelap. Tidurku pula sekali. Jinmi. Iya guru. Akhirnya aku dipanggilnya. Pasti sebentar lagi latihan akan dimulai. Guru Yosen, latihan hari ini bagaimana? Rupanya kalian masih berada di sini ya. Iya. Kenapa? Kalau itu terserah kalian. Guru, ada apa memanggilku? Belikan aku sake. Apa? Sake lagi, guru? Jangan membantah. Itu juga salah satu latihan untukmu. Guru Yosen. Aku tidak bisa mengikutinya. Aku pulang saja. Kinta, tunggu dulu. Bukan seperti ini yang namanya berguru kungfu, Jinmi. Dia itu pemabuk berat. Apa yang mau kamu dapatkan darinya? Guru Yosen adalah jago kungfu dalam perkelahian yang sebenarnya. Kita datang ke sini untuk berlatih kungfu, bukan untuk main-main. Aku tahu itu. Kalau hanya seperti ini, buang-buang waktu saja. Hei, Lao Chu, kita kembali ke Derinji. Bagaimanapun juga, aku ingin melihat perkembangannya dulu. Apa? Karena sudah jauh-jauh datang kemari, maka aku akan sabar menunggu. Terserah kalian! Aku dengan kungfuku akan berlatih dengan caraku sendiri. Jinmi, Lao Chu, aku takkan kalah dari kalian. Ini kembaliannya. Terima kasih. Padahal aku sudah tidak sabar ingin segera latihan di hari pertama ini. Sepertinya tak akan ada latihan lagi. Mungkin apa yang dikatakan Kinta benar, Jinmi. Jangan berpikir begitu. Wah, matahari sudah terbenam. Ayo. Ayo. Guru Yosen pasti bukan hanya seorang pemabuk. Sebenarnya banyak yang ingin kupelajari darinya. Bulannya tertutup awan. Wah, gelap sekali ya. Susah sekali ya melihat ke depan. Ada apa? Seseorang tiba-tiba saja memukulku. Aku tidak tahu dari mana arahnya. Hei pengecut, apa maumu? Hei pengecut, jangan bersembunyi. Tunjukkan batang hidungmu. Dalam kegelapan begini, dia bisa memukulku dengan telak. Hei, tunggu dulu.
Jinmi, kau tidak apa-apa? Jinmi! Kau lama sekali, Jinmi. Guru Yosen. Apa yang terjadi? Tiba-tiba saja seseorang menyerangku. Diserang katamu? Oleh siapa? Tidak tahu, karena gelap sekali. Jadi itu penyebabnya? Tapi dia menyerangku dengan cara yang sangat licik. Sakenya juga tidak ada. Sake itu juga diambil olehnya. Sekarang aku tidak tahu di mana. Kalian sama sekali tidak berguna. Tempat sake yang kubeli. Isinya sudah tidak ada. Sudah kuminum semuanya. Jangan-jangan Anda... Jadi yang menyerangku tadi adalah Guru Yosen. Kenapa menyerang dengan cara yang licik, Guru? Kenapa? Licik? Itu namanya latihan kungfu dalam kegelapan. Latihan dalam kegelapan? Berhadapan satu sama lain, memberi hormat, baru bertarung. Dan itu tidak mungkin terjadi dalam perkelahian yang sesungguhnya. Musuh yang sebenarnya akan menyerangmu di malam hari yang gelap sekalipun. Jinmi, aku pulang saja. Kenapa, Kak Loucu? Ilmu kungfu itu adalah sesuatu yang sangat indah. Tetapi aku sama sekali tidak menyukai cara-cara licik seperti itu. Jinmi, kau masih ingin berguru padanya? Tapi... Baiklah, Jinmi. Kalau begitu, kita berpisah di sini. Kak Loucu. Bagaimana? Kamu juga ingin pulang? Dengarlah, Jinmi. Kalau kamu punya pikiran tidak akan ada musuh yang berbuat licik padamu, maka umurmu tidak akan lama, Jinmi. Kalau serangannya dilakukan dengan serius, mungkin saat ini aku sudah mati. Diciptakan untuk menjatuhkan musuh-musuh kita. Dalam perkelahian yang sesungguhnya, kita harus berhati-hati dengan berbagai kemungkinan. Dan selain itu juga, kita harus mempertajam indera kita. Jadi, gerakan musuh sehalus apapun di dalam gelap harus kita rasakan. Gerakan dari musuh yang tidak terlihat pun harus dideteksi. Jika belum bisa menguasainya, kau batal jadi muridku. Baik. Merasakan musuh yang tidak kelihatan. Itu kumbang air. Meluncur ke sana kemari tanpa mengeluarkan suara. Kelihatannya enak sekali. Sebaiknya aku melakukan latihan. Mata dipejamkan. Lalu mencoba menerka. Dari mana arah gerakannya? Wah, ternyata arah gerakannya dari sebelah kiri. Berikutnya juga ke kiri. Bagaimana bisa merasakan gerakan musuh ya? Aku tahu. Sehalus apapun gerakannya, di permukaan air terbentuk gelombang akibat gerakan kakinya. Manusia juga sama. Walaupun dia bergerak tanpa suara, ada gelombang udara di sekitarnya yang terbentuk. Aku tahu. Sekarang selesai sudah. Aku harus dapat merasakan pergeseran udara akibat kapas yang jatuh. Kapasnya sudah jatuh. Harus lebih konsentrasi. Thank you.
binasa. Sekarang. Hiya. Akhirnya aku berhasil menangkapnya. Aku berhasil. Getaran musuh. Aku dapat merasakannya. Akhirnya kau dapat melihat musuh yang tidak kelihatan. Selanjutnya latihan komite. Baik. Jinmei, kau tidak usah ragu-ragu. Ini nanti akan kau rasakan. Sekarang giliranku, terimalah seranganku ini. Inti kungfu adalah menyerang dengan satu pukulan. Kalau kau berlama-lama memamerkan jurus tanpa bisa menjatuhkan lawan, itu tak ada gunanya. Seperti itulah perkelahian yang sesungguhnya. Kau belum bisa menghayatinya. Ingat, Jinmi, jangan tunggu kesempatan berikut. Bagaimana ya caranya agar bisa menjatuhkan guru? Di sana ada apa, Jinmi? Saksikanlah, ayo saksikan. Sebentar lagi akan dipertunjukkan nontonan menarik yang tidak akan melihat akan menyesal. Di sana, Anda tidak akan dapat melihat tontonan yang menarik seperti ini. Apalagi gadisnya cantik seperti saya. Lihat ya. Hai, Ci. Jinmi. Kamu sedang apa di sini? Karena sudah datang ke kota besar seperti ini, apa salahnya kalau mengumpulkan uang? Ini ideku sendiri, pasti dapat uang banyak. Kamu memang pantas kalau jadi tukang obat, Lai Chi. Apa? Tidak. Pokoknya lihat saja nanti. Musang dan ular berbisa. Menurutmu, yang mana yang menang? Tentu saja ular berbisa. Musang hanya melihat saja. Sedangkan ular terus mengintai musang. Menegangkan juga. Musang
Musang menyerang dengan satu gigitan di leher ular. Tepat sekali, menyerang dengan satu pukulan. Musang berhasil memenangkan pertarungan. Dengan gagah dia menunjukkan kemenangannya. Menyerang dengan satu pukulan. Jangan tunggu kesempatan berikut. Aku tahu. Lai Chi, terima kasih. Tunggu! Kamu belum kasih uang! Guru, ada saat-saat di mana kita mempunyai kesempatan untuk menyerang musuh. Kesempatan itu tidak akan terus dalam perkelahian yang sesungguhnya. Apakah kita bisa memanfaatkan kesempatan itu? Itulah kuncinya. Ingatlah kata-kataku itu, Jin Mi. Atau kita tidak akan pernah mempunyai kesempatan itu lagi. Baik, Guru. Apa yang harus kulakukan? Kembali ke Derinji juga tidak enak. Inikah ilmu kungfu orang barat? Sama sekali berbeda dengan Derinji. Benar-benar memalukan mereka ini. Kenapa kalian bisa kalah dalam pertarungan? Maafkan kami, Pak Pelatih. Kami sudah berusaha sebisa mungkin, tetapi tidak berhasil. Dek. Pertunjukkan kehebatan tinju kepada Yosen, si kakek pemabuk itu. Jangan-jangan maksud mereka Guru Yosen. Harus ku beritahu. Hei. Kau tertarik dengan olahraga tinju? Jangan lihat dari situ. Silakan masuk. Tidak apa-apa. Ayo, silakan. Baik. Cepat sekali. Gerakan tangannya cepat sekali. Dan pukulannya keras sekali. Di hadapan Jimmy dan Guru Yosen telah muncul musuh baru mereka. Para jagoan tinju kungfu orang barat. Siapakah yang akan menang antara tinju dan kungfu?